Ini masih digunakan lah. Sebab saya ada proses ni. Tapi kalau kita lihat dari segi struktur, memang kotor lah. Okey. Dari segi dalam ni semua. Tengok lah. Memang berhabuk lah. Dan ni pun tengok lah. Memang tak pernah. Saya tak tahulah. Tak pernah maintain lah. Kalau kata dia dah atau dia dah uruskan dalam 10-15 tahun, mungkin dalam tempoh tersebut tak pernah maintain lah mesin ni. Okay. Jangan. Ah, betul tak? Okay, kalau pasal dia lembab nanti dia akan mereput. Kalau itu aluminium, okey, saya setuju lah itu aluminium. Tapi ini kayu tak boleh. Sebab bila dia rendam, dia basah-basah, lama-lama dia mereput. Mereput itu dia sepihan kadang-kadang keluar, akak packaging, masuk pasar raya, orang komplain, ada bahan asli. Betul kan? Cuma akak pakai konsep ini tradisional lah. Okay. Kakak sorang saya sini. Apa? Kakak sorang saya kerja. Saya. Ada lesen tak lesen? Lesen tu orang. Tapi ini toke lain, itu toke lain. Sama toke. Sama toke. Ini dulu di kandang apa ini? Ini ada. Tanah Babira, mula Babira dulu. Ya. Dekat kanan Cizil yang beroperasi dan dalam masa yang sama kita nampak lah ada haiwan, haiwan anjing lah. Dan dalam ikut kita punya peraturan kita atau makanan, tempat berprosesan makanan memang tak boleh ada haiwan lah. Sebab kita takut bulu dia, penyakit dia dan ada sebenarnya haiwan lah, penyakit masuk kepada makanan dan impak kepada manusia lah. Itu yang kita tak benarkan. Okay.